Pertama buka dulu lakbannya. Ya, bagian lemnya yang dibuka ya. Bagian lem bawahnya yang dibuka maksudnya. Ini harus dipegangin biar tidak jatuh. Makanya lakbannya sebenarnya harus lebih gede dari kacanya, lebih panjang dikit, jadi masih ada pegangan sampai terakhir-terakhir. Nah, sekarang kita tinggal rapiin aja pakai cutter. Jadi pertama kita buka dulu satu sisinya, dibuka nanti bagian yang dibuka itu yang ada lemnya hadap bawah ya, di dalam mesin. Nah, seperti ini. Kita masukin dikit dulu. Nah, kita stop di tengah jalan. Kita angkat dikit. Setelah itu kita potong, rapiin sesuai dengan lubang. Nah, dirapiin sekelilingnya juga sama lubang kameranya. Sekali lagi. Nah, kita buka salah satu sisi. Nah, nanti bagian yang ada lemnya hadap bawah ya. Oke, kita rapiin.